Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari perkumpulan Cinta dan Rasanya Cinta Mulia Terus Banten. Telah berkumpul tokoh-tokohnya, para jawara, kemudian para pendekar, untuk menyikapi video, ya, konten dari saudara Dr. Richard D dan Sulap Merah yang telah menyinggung harkat dan martabat debus, di mana debus itu adalah merupakan ikon Banten yang sangat sakral dan sangat suci, itu ilmu leluhur dari Kesultanan Banten yang dijaga, dilestarikan oleh para pendekar dan jawara Banten. Karena telah disinggung dalam sayembara dan konten baik dari Richard Lee maupun dari Pesulap Merah yang telah dirasakan oleh kami para pecinta dan penggiat seni budaya debus Banten, maka kami tidak diam, kami akan menyikapi melalui langkah-langkah yang telah disepakati, diantaranya yaitu langkah hukum. Dan saya mewakili salah satu tim hukum di sini akan segera melaporkan saudara Richard Lee dan Pesulap Merah ke Mabes Polri, dan itu direncanakan pada hari Jumat yang akan datang setelah perkumpulan-perkumpulan seni budaya Banten menandatangani surat kuasa kepada kami dari tim hukum. Demikian. Alasannya kami merasa orang Banten ini yang memiliki seni budaya yang sudah menjadi ikon Banten yaitu debus, itu merasa kami direndahkan dan dilecehkan dengan sayembara-sayembara yang dilakukan oleh Richard Lee, diantaranya itu termasuk oleh Pesulap Merah disinggung kata-kata debus dalam kontennya, itu kan seolah-olah ini adalah teknik, padahal ini adalah ilmu leluhur kami. Itu, ini ilmu leluhur kami. Demikian. Jam berapa rencananya di Bareskrim? Di Bareskrim kita berangkat dari sini jam 8 pagi, mungkin siang atau sore sudah bisa kami laporkan. Pasal apa itu? Pasalnya ada pasal penghinaan, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, ya, atau menyerang kehormatan marwah kami debus Banten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya bilang tadi, debus itu marwahnya adalah warisan para leluhur, para karhun dan para sesepuh yang harusnya kita generasi muda menjaganya dan melestarikannya, bukan untuk dimanfaatkan, bukan untuk diucapkan yang tidak sepatutnya atau tidak mempunyai adab. Saya sudah mengingatkan dari sebelumnya dan akhirnya kan sekarang terjadi. Kita berharap juga bukan dengan terjadi ini jadi efek jera, sehingga kita tidak jadi lagi orang-orang seperti PM, seperti RL, seperti RJ, RB, semuanya. Oke, stop. Jagalah seni budaya kami di sini, ya, yang sudah menjadi sejarah buat Indonesia. Maka saya mengingatkan, jas merah, ingatlah sejarah. Sejarah yang sudah kita sekarang nikmati bersama, sampai sekarang kita bersama ini berkumpul lagi semuanya. Akhirnya apa? Kita bisa menikmatinya. Tapi dengan hal-hal seperti ini akan menjadi sebuah pelajaran
pelajaran buat orang-orang yang tidak mengerti tapi sudah mengucap, baru sampai casing, belum melihat inti, belum mendalaminya. Nah, belajar untuk mendalami itu harus belajar dengan guru-guru yang sudah mempunyai kredibilitas, sehingga akhirnya ada yang adab, dihargai dan dihormati, sehingga akhirnya turunlah ilmu tersebut. Tidak untuk dimain-mainkan atau tidak dikocak ucapan yang tidak punya adab, itu yang kita harus pikirkan. Ini saran apa, nasihat saya ya, buat diduga ini, orang-orang yang terduga ini, yang kita akan masuk laporan hukumnya. Support saya sebagai seorang seniman dan saya juga belajar budaya sangat kuat, 100% bahkan 1000% mendukung, karena ini adalah sebuah seni dan sebuah budaya, produk budaya yang harus kita jaga untuk generasi muda kita ke depan agar mereka mempunyai jati dirinya sebagai seorang pecinta dan budaya. Makanya cintailah Pancasila, cintailah budaya dan cintailah NKRI, karena itu adalah jati diri kita. Itu aja, cakrapres.